بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي متع الإنسان بثلاثة أمور القلب والبصيرة والنور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المنصور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المشهور وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه عدد الأيام والشهور ما دامت الأرض والسماوات والدهور أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayah daripada Allah, kita pada malam ini kembali berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat serta pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisatu wal khamsun min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-55 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, An-nuru lahul kashfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbar, yang artinya bermula nur, bermula cahaya yang diberikan Allah kepada manusia, yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman khususnya. Cahaya itu fungsinya adalah al-kashfu, membuka. Fungsi daripada cahaya itu membuka. Nang dahulunya kada tahu, jadi tahu. Nang dahulunya kada melihat, jadi melihat. Nang dahulunya belum pernah mendengar, jadi mendengar. Itulah fungsinya cahaya yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman itu. Wal basiratu lahal hukmu, dan mata hati baginya itu memutuskan. Nah, fungsi daripada mata hati yang diberikan Allah kepada kita, mata hati itu fungsinya memutuskan. Setelah kita mendengar yang ini, yang itu, kita melihat yang macam-macam, kita mengetahui berbagai hal, lalu mata hati ini yang memutuskan mana yang baik, mana yang kada, mana yang diambil, mana yang dibuang, mana yang diteruskan, mana yang disetuh. Nah, itu fungsinya mata hati kita menghukumkan, memutuskan. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar, sedangkan hati itu fungsinya adalah menghadap, artinya menerima apa keputusan dari mata hati tadi, atau membelakangi atau menolaknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi di dalam diri kita Allah memberikan
tiga macam perkara itu. Pertama, kita telah diberikan Allah nur, sehingga kita sudah melihat mana yang baik, mana yang buruk, sesuai dengan besarnya cahaya yang diberikan Allah kepada masing-masing orang. Kita diberikan Allah mata hati. Apabila mata hati itu masih utuh, mata hati kita masih berfungsi, dia akan bisa memutuskan mana yang baik, mana yang salah. Kemudian hati itulah yang menjadi tumpuan akhir segalanya. Tinggal hati melanjutkan apa yang diputuskan oleh mata hati atau menolak. Sya'nun nur kasful umur wa idahuha hatta yadhara husnuha wa kubuhuha. Fungsi cahaya yang Allah berikan kepada kita itu membuka segala perkara, menjelaskannya segala perkara sampai terang benderang. Baiknya perkara itu dan jahatnya perkara itu. Para ulama mencontohkan dengan seseorang manusia yang masuk ke dalam rumah yang gelap gulita. Di dalam rumah itu ada berlian, dalam rumah itu ada emas, dalam rumah itu ada uang, dalam rumah itu ada kala, dalam rumah itu ada ular, dalam rumah itu macam-macam binatang buas. Nah, kita berada dalam rumah dalam keadaan gelap gulita, sehingga kita kada bisa tahu mana ular, mana kala, mana berlian, mana emas. Nah, Allah datangkan cahaya. Nah, dengan cahaya itu kita melihat, oh ini emas, ini ular, ini kala, ini duit, ini sebagainya. Itu fungsinya cahaya. Nah, kemudian mata hati kita itu yang memutuskan yang baik. Jadi mata hati ini emas, ini berlian, ini duit, ini macam. Nang kada baik kala, ular, tikus, sebagainya. Itu mata hati memutuskan demikian. Nah, tinggal hati apa menurut atau kada dengan petunjuk yang ditetapkan oleh mata hati tadi. Kahusni ta'ati wa kubhil ma'siyati, seperti baiknya taat dan buruknya maksiat. Di mana kita tahu taat itu baik? Itu cahaya yang memberitahu kita, sehingga kita melihat, oh taat itu bagus, maksiat itu kada bagus. Di mana kita tahu? Lewat cahaya itu. Allah memberikan cahaya kepada kita sehingga kita melihat, oh ini maksiat kada bagus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang berbuat maksiat bukan berarti dia tidak punya cahaya, bukan berarti dia tidak tahu bahwa itu haram. Orang yang melakukan zina contohnya, bukan tidak tahu zina itu haram, dia tahu. Orang yang melakukan riba, dia tahu riba itu haram. Orang yang minum arak, dia tahu minum arak itu haram, karena ada cahaya iman di dalam hatinya yang memberitahu itu. Tetapi mungkin sebabnya karena mata hati orang ini sudah tertutup. Nah, mata hatinya sudah tidak berfungsi, maka akhirnya dia tidak bisa memutuskan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kahusni ta'ah, seperti baiknya taat dan jahatnya itu buruknya maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebuah taat kepada Allah, kita ambil contoh keadaan kita sekarang ini, talabul ilim, menuntut ilmu.
Ini ada satu perbuatan taat. Nah, bagusnya menuntut ilmu itu bermacam-macam. Kebaikan menuntut ilmu itu bermacam-macam. Kita diberitahu oleh cahaya, kita diberitahu oleh nur yang dititipkan Allah di dalam diri kita. Apa bagusnya taat? Kita ambil contoh menuntut ilmu. Satu, ridallah ta'ala. Ini kebagusan taat ini, keindahan taat ini yang diperlihatkan oleh cahaya kepada kita. Bahwa taat itu, pertama, bagusnya taat adalah pihak ridallah. Di dalam taat itu ada keridaan Allah. Keridaan Allah ini sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini. Salah satu cara mencari keridaan Allah adalah taat kepada Allah. Nah, itu diberitahu kita oleh cahaya itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, waridwanum minallahi akbar. Keridaan Allah itulah yang paling besar. Akbaru ni'amillah alal abdi. Paling besar nikmat Allah atas seorang hamba itu keridaan Allah. Kalau kita melakukan sebuah taat seperti menuntut ilmu, maka kita dapat ridwan minallah, keridaan daripada Allah. Nah, itu salah satu bagusnya taat yang dinampakkan oleh cahaya kepada kita. Yang kedua, bagusnya taat itu pihak ridhal malaikat. Kita melakukan taat itu Allah ridha dengan kita. Itu sudah nikmat paling besar. Sampai-sampai di surga, nang bidadari, permata, permadani, Allah bertanya kepada ahli surga, apa yang kalian minta lagi kepadaku, ujar Tuhan. Serentak penghuni surga ini minta, ridhaka ya Allah, keridaan engkau ya Allah. Sampai di surga kita masih minta keridaan Allah ini. Yang kedua, ridhanya malaikat. Ridhanya malaikat. Dalam sebuah taat, kita contoh menuntut ilmu. Ini malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya kita kada bisa menghitung, seluruhnya ridha kepada kita. Dan ridhanya malaikat itu apa? Ridha malaikat itu adalah artinya istighfaruhum, memintakan ampun mereka kepada kita. Malaikat itu kalau nyari ridha bukan beri duit kada. Malaikat ridha bukan memberi makanan kada. Tapi kalau malaikat itu ridha kepada kita, selalu memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Nah, Rasulullah SAW menyatakan yang artinya bahwa orang yang menuntut ilmu mulai turun dari rumahnya, sebagian malaikat menghamparkan sayapnya untuk diinjak oleh orang yang menuntut ilmu ini. Sebagian sayap mereka lagi memayungi orang yang menuntut ilmu ini dari mulai rumahnya sampai tempat dia menuntut ilmu. Kenapa demikian? Ridhan bima yasna, karena malaikat ini ridha, senang dengan perbuatan itu. Jadi makin jauh tempat kita menuntut ilmu, makin banyak malaikat yang menaungi kita. Makin banyak malaikat yang menghamparkan sayapnya permadani kita berjalan. Dan bukan hanya itu, dalam jumlah yang kita kada bisa menghitung, mereka itu selalu mengucapkan kepada Allah, Allahumma ghafir li hadzal talib, ya Allah, ampuni ini orang yang menuntut ilmu. Makin panjang perjalanan kita, makin banyak doa malaikat kepada kita. Nah, makanya dalam hadis-hadis yang lain, baik perkataan ulama, bahwa orang yang menuntut ilmu itu diampuni Allah dosanya.
Karena malaikat-malaikat ini berapa ribu jumlahnya, jutanya, Allah yang tahu. Seluruhnya memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu ini. Ridha bima yasna'u, karena malaikat senang dengan perbuatan menuntut ilmu itu. Nah, menuntut ilmu contoh satu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagusnya taat. Malaikat ketujuh, malaikat senang, malaikat ridha. Yang ketiga, bagusnya sebuah taat itu ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun senang. Rasulullah pun ketujuh kalau umatnya ini berbuat taat kepada Allah. Rasul pun gembira kalau melihat kita berkumpul menuntut ilmu ikhlas karena Allah. Rasulullah tersenyum. Beliau menyatakan bahwa pada hari-hari tertentu diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Apabila aku lihat amal umatku itu taat kepada Allah, aku tersenyum gembira, kata Rasulullah. Nah, bila aku lihat amal umatku itu maksiat, aku kecewa dan aku duka cita, aku sedih. Nah, kita berkumpul menuntut ilmu atau beribadah taat lainnya, itu ifrahur rasul, menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bagusnya taat tadi. Yang keempat, bagusnya sebuah taat itu ada usyukri. Nah, menunaikan syukur. Ini kita diberi Allah kesehatan, diberi Allah kekuatan, diberi Allah penglihatan, diberi Allah pendengaran, diberi Allah kelapangan, diberi Allah keuangan. Semuaan bersatu tak kumpul pada malam ini. Bukti bahwa kita syukur kepada Allah. Jadi sekaligus kita syukur sihat, syukur berduit, syukur lapang, syukur apalagi ada umur, syukur segala macam. Nah, dengan adanya satu taat, kita menunaikan nikmat Allah, mensyukurinya. Dan itu satu kewajiban, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bagusnya taat ini jalbul barakah. Nah, taat itu menarik berkah. Taat itu menarik berkah. Kita sembahyang dua rakaat itu membawa berkah. Kemana berkahnya? Berkah pil umur. Umur jadi berkah dengan sebuah taat. Wal badan, badan jadi berkah. Wal ahli, keluarga, berkah. Aulad, anak-anak, dapat berkahnya. Wal amwal, harta-harta, dapat berkahnya. Wa ghairi, dan selainnya, tetangga-tetangga, bahkan negara, dapat berkahnya. Karena perbuatan taat kepada Allah itu. Nah, itu bagusnya taat. Yang diperlihatkan melalui cahaya yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketujuh, bagusnya taat itu apa? Jalaul qalbi, penerang hati. Kita membaca salawat sekali, itu hati kita ada terang. Dua kali makin terang. Tiga kali makin terang. Sembahyang, seluruh taat itu kembali kepada menerangi hati. Yang ketujuh, al-qurbu minal jannah, dekat dari surga. Taat itu dekat dengan surga. Seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa majelis ilmu itu, ujar Nabi kita, riyadul jannah. Majlis zikir, majlis ilmu itu taman surga. Nengaran taman itu maulah jauhan rumahnya. Taman surga. Taman kota di tengah kota andaknya. Taman sebuah rumah di halaman rumah atau belakang rumah. Nah, majlis-majlis taat seperti ini itu taman surga.
dekat. Artinya apa? Kalau kita mati saat ini masuk surga. Nah, al-qurbu minal jannah. Yang kedelapan, al-bu'du minan nar. Taat itu jauh daripada neraka. Yang kesembilan, alamatu husnil khatimah. Taat itu juga sebagai tanda husnul khatimah seseorang. Yang kesepuluh, gufranuz dzunub. Taat itu pengampunan dosa. Kita sembahyang zuhur. Bila sembahyang zuhur ini baik, maka dosa-dosa kita mulai subuh diampuni Allah. Sembahyang asar, sembahyang asarnya baik, dosa antara zuhur asar dihapus oleh Allah. Nah, taat itu penuntut ilmu, penebus dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhthuwa." Ujar Nabi, siapa yang berangkat dari rumah untuk menuntut ilmu, diampuni baginya dosa sebelum melangkahkan kakinya. Nah, belum turun pada rumah sudah diampuni Tuhan. Nah, taat itu penebus dosa, penghapus dosa. Yang ke-11, baiknya sebuah taat itu al-ihsan ilal khalqi. Nah, berbuat baik kepada makhluk. Kalau kita membaca zikir, kita diampuni Allah dosa-dosa kita. Dosa kita habis, dosa anak bini kita diampuni Allah. Dosa anak bini sudah habis, tetangga-tetangga kita diampuni Allah. Berkat zikir yang kita baca itu. Nah, jadi kita taat itu bukan hanya pribadi, tetapi seluruh lingkungan yang berbuat taat itu dapat berkahnya, dapat manfaatnya. Nah, itu husni ta'ah, bagusnya sebuah ta'at yang dinampakkan oleh cahaya kepada kita. Melihatlah kita, oh, ta'at ini bagusnya kayak ini, kayak ini, kayak ini. Tinggal mata hati menghukumkan. Nah, kalau mata hati ini normal, mata hati kita berfungsi, pasti memadahkan bagus ta'at itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian waqubahil maksiat, jahatnya maksiat. Jahatnya sebuah dosa yang diperlihatkan kepada kita. Satu, suhtullah, murka Allah. Nah, murka Allah ini lebih daripada sekedar neraka. Neraka itu sudah berat, tapi murka Allah lebih berat daripada neraka. Para aulia-aulia itu dalam munajat mereka, ya Allah, hamba setuju, hamba mau masuk neraka asal engkau ridai. Dan hamba tidak mau ke surga kalau engkau benci kepada hamba. Nah, benci Allah ini sesuatu yang lebih dari sekedar siksa. Bila kita berbuat maksiat, maka otomatis kita ini adalah berada dalam kemurkaan Allah. Maka kemurkaan Allah. Maka bila Allah itu murka, jangankan Allah mau murka lawan kita, atasan kita aja murka lawan kita. Siapa yang murka lawan kita, tentu segala-galanya bisa terjadi. Apalagi Allah yang murka. Yang kedua, suhtul malaikah. Kita berbuat maksiat, ini malaikat-malaikat ini murka kepada kita. Terutama malaikat-malaikat hafazah, malaikat yang disuruh Allah mengawal kita nih. Kan setiap manusia itu ada malaikat hafazah, beberapa orang mengawal kita. Nah, kita berbuat maksiat, malaikat itu murka. Yang ketiga, ihzanun Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat sedih Nabi. Membuat sedih Nabi.
Begitu disampaikan kepada Nabi, Fulan bin Fulan hamba engkau ini berbuat maksiat ini, Nabi kita huzun, Nabi kita sedih. Apalagi maksiat yang diperbuat ini lebih dahsyat daripada maksiat yang dilakukan oleh bukan umat Nabi. Makin sedih lagi Nabi. Maksiat yang kita lakukan, orang Kristen aja kadang gawe ke itu, orang Yahudi aja kadang gawe ke itu. Ini ada umat Nabi yang melakukan itu. Nabi kita sangat sedih kecewa bila melihat umatnya melakukan maksiat itu. Yang keempat, ibrahu a'da aduwihi iblis. Maksiat yang kita lakukan itu membuat gembira musuh paling musuh, iblis. Iblis beambung. Nah, kita berbuat maksiat itu bertandik inya, kesukaan. Napa suka? Ada kawan. Iblisnya kada akun sorangan dikutuk Allah. Iblis kada mau sendiri dikutuk Allah, mesti mencari kawan sebanyak-banyaknya. Nah, ada orang berbuat maksiat, kawan iblis. Iblis pun bangga, ada kawan untuk menerima kutukan dari Allah. Yang kelima, zahabul barakah. Maksiat itu adalah menghilangkan berkah. Duit yang dulunya bagus, dibawa maksiat hilang berkah duit. Umur yang dulunya bagus, dibawa maksiat hilang berkahnya umur. Yang keenam, jahatnya maksiat itu taswidul qalbi, menghitamkan hati. Satu, kita berbuat maksiat, setitik sauda, setitik hitam dalam hati. Dua kali maksiat, dua titik hitam. Tiga kali maksiat, tiga titik hitam dalam hati. Empat kali maksiat, empat titik hitam dalam hati. Akhirnya penuh dengan hitam. Kalau sudah hitam itu Allah menyebut ngarannya ran. Dan ran itu kada kau lagi dihilangkan dengan tobat, mesti api neraka yang menghilangkannya. Nah, itu buruknya sebuah maksiat kepada Allah. Al-bu'du minal jannah, jauh dari surga. Al-qurbu minan nar, parak lawan neraka. Orang tuh minum arak, mati, otomatisnya langsung ke neraka. Karena sudah parak lawan neraka. Orang yang berbuat zina, rahatan berzina, itu parak lawan neraka, mati masuk neraka. Yang kesembilan, buruknya maksiat alamatu su'il khatimah. Maksiat-maksiat ini membawa kita kepada mati su'il khatimah. Yang kesepuluh, kufrun ni'mah. Maksiat ini kufur ni'mat. Allah memberi mata, digunakan menentang Allah. Allah memberi duit, digunakan duit untuk mengotori agama Allah. Allah memberikan kesehatan, digunakan untuk maksiat kepada. Itu kufur nikmat. Yang ke-11, maksiat itu, buruknya maksiat adalah al-khiyanah li jami'il khalqi. Maksiat itu khianat kepada seluruh makhluk. Dengan adanya maksiat, banyak penyakit-penyakit bermunculan gara-gara maksiat. Gara-gara maksiat kita kesulitan ekonomi. Gara-gara maksiat kita hilang rasa aman. Ini orang-orang yang tenang dulunya karena maksiat ini dicabut Allah aman. Nah, jadi maksiat itu kita lakukan berarti kita mengkhianati makhluk Allah. Karena bala itu bila turun, idza nazala amma, bala bila turun itu menyeluruh. Kada tahu nang saleh, kada tahu nang takwa, kada tahu nang fasik, semua kena bala Allah. Akibat apa? Akibat maksiat yang dilakukan oleh manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, mengetahui baiknya taat, mengetahui buruknya maksiat, itu adalah fungsinya nur yang dititipkan Allah di dalam diri kita ini. Wa sya'nul basiratil maftuha, al-hukmu adal husni bi husni, wa adal kubhi bi kubhi, wa adal kabih bi kubhi. Dan fungsi mata hati yang terbuka
memutuskan bahwa ini baik dengan baiknya dan atas yang jahat dengan jahatnya. Nah, ini taat, ini bagus, keputusan mata hati kita. Maksiat ini kada bagus, ujar mata hati kita. Itu keputusan sudah. Ini kalau mata hatinya nang maftuhah, mata hati yang terbuka. Wal qalbu salih, dan hati yang bagus, yuqbilu ala ma yasbutu husnuhu, menghadap atas sesuatu yang sabit baiknya, wa yudbiru, dan berpaling, amma yasbutu qubhuhu, daripada yang sabit jahatnya. Nah, kalau hati kita ini baik, dia menerima keputusan mata hati yang terbuka tadi. Yang taat ini baik, diterima oleh mata hati. Yang maksiat ini buruk, diterima oleh hati kita. Itu fungsi hati yang baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi apa yang disampaikan oleh Al-Hikam ini adalah merupakan isyarat daripada doa yang seringkali dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah, wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu benar, dan beri aku kemampuan untuk melaksanakannya. Banyak aja yang tahu yang bujur, tapi kada kawa melaksanakan. Ada juga yang kada tahu itu bujur. Nah, Nabi kita minta, ya Allah, perlihatkanlah al-haqqa haqqa, yang benar itu benar, warzuq nijtiba'ah, dan berikan aku kemampuan mengikutinya, melaksanakannya. Tentu kalau sudah demikian, berfungsi cahaya, berfungsi mata hati, berfungsi hatinya, berfungsi. Wa arinil batila batila, perlihatkanlah yang salah itu salah, warzuq nijtinabah, dan berikan aku kemampuan menjauhinya, meninggalkannya. Banyak yang tahu pada ini haram, belum kawa. Tahu riba itu haram, kada kawa membuangi. Banyak aja yang tahu riba itu haram, dosanya berat pada zina, ini dikubur dibangkit kegilaan. Tahu hadis Nabi, orang riba itu dibangkit dikubur gila. Tahu ya sudah itu, cuma belum diberi Allah kekuatan untuk menjauhinya. Sampai sekarang masih riba. Nah, jadi doa Nabi itu perlu. Allahumma arinil batila batila warzuq nijtinabah. Ya Allah, perlihatkan yang benar, yang salah itu salah. Sudah melihat yang salah, saya sudah tahu. Tinggal lagi warzuq nijtinabah, berikan kemampuan menjauhinya. Nah, ini sebuting lagi. Berikan kemampuan untuk menjauhi yang batil itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-56 min al-hikamil athaiyah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Astaghfirullah min as-salatu al-mustaqim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.